Kata-kata. Orang jengat, orang semangat. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being caught. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Travelers, ketemu lagi dengan saya di channel Jagabati Crew. Oke teman-teman, di hadapan saya ada sebuah truk boys, dump truck siluman. Kali ini kita akan mereview, dan reviewnya ini mohon maaf di dekat alang-alang, di semak-semak. Ini tempat yang cukup bagus ya untuk hunting foto-foto truk. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan mereview rilisan terbaru dari karoseri Jagabati, dump truck siluman dari Jambi. Oke, kita langsung saja mulai review dari depan. Ada bumper dengan fog lamp Avante dan lampu kumis, pancian, terus pipi kiri kanan, ada strobo kaca untuk lampu strobo kacanya, dan rak kabin stainless. Nah, di sini untuk pengamannya menggunakan pengaman blok hidrolik manual, teman-teman. Ada well drop juga, spakbor depan, dan lampu-lampu. Variasi belakang kabin seperti biasa, box dengan running text dan lampu setra. Di sini kita bisa lihat ini dump truck yang dibuat super boys ya teman-teman. Nah, untuk pengamannya sendiri hidrolik manual, semua hidrolik manual, depan juga hidrolik manual teman-teman. Dan ini sebelah kiri sama. Jadi penampakannya seperti ini, dan full cutting stiker dengan konsep ada gambar Hello Kitty-nya. Ini untuk muatan berat ya teman-teman, karena di sini teman-teman bisa lihat detail baknya, tiangnya sangat banyak, dan nanti kita akan tanya sama ownernya. Kita lihat ke belakang dulu. Di belakang ini menggunakan stop lampnya model LED, masih stop lamp standar boys. Dan ini baknya full besi, full plat besi. Pasangin dua rantai ya. Nah, itu sang owner nanti kita tanyain. Untuk angkutan apa ini kok konsep baknya sangat-sangat kokoh menggunakan banyak tiang. Ada sekitar 2 3 4 5 6 7 9 10 tiang, teman-teman. Serta dua sabuk UNP bawah dan atas dengan finishing clear glowing di sini teman-teman. Kita lihat di dalam kabinnya, kalau untuk kabin ini masih standar, dan dump truck-nya juga masih menggunakan sling. Kita langsung saja tanya ke sang ownernya teman-teman, habis berapa dan untuk muat apa dump truck semboys ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan di subscribe. Oke teman-teman, kita tanyain ini sang owner, bos muda. Oke mas, pertanyaan pertama, konsepnya kan yang awalnya nggak gini, ya toh, kok bisa rubah jadi gini tuh, kenapa? Nurutin umumnya lah, standar kerja kan. Oke, ini kan sampean laki-laki, kenapa kok stikernya Hello Kitty? Dari oh, jadi gambar yang di belakang itu ya. Oke.
Nah untuk modif seperti ini kan bisa dibilang untuk muat sawit mas ya, benar? Benar, sawit sama batu bara. Nah, semboys ini sawit untuk sama batu bara ya. Habis berapa kira-kira? Ini kemarin sekitar 90 jutaan plus-plus. Oke, mantap. Jadi di sini sampean kan ini kemarin nganterin mobil ya. Ditungguin berapa lama? Ini totalnya 6 minggu. 6 minggu di Lampung ya. Sampean kan dari Jambi nih. Ya. Gimana kondisi di Lampung sama di sana, jauh beda enggak? Bedanya truknya. Jambi truk buat sawit. Tuh di sini lumayan boys-boys ya. Oke. Ini untuk karoseri Jagapati kan yang garap karoseri Jagapati. Ya, nilainya 1 sampai 10 itu berapa? 10 lah kalau ini. Untuk mobil sampean ini. Ya, jangan banyak-banyak lah Mas, 9 itu. Ya. Nah, ini kan muat sawit dan batu bara Mas ya. Semboy sini enggak eman-eman Mas. Ya, kalau eman-eman ya enggak usah dimodif. Jadi standaran ya, aja ya. Aja. Oke, mantap, berarti ini enggak eman-eman. Oke, mantap yang seperti ini ya. Oke, Mas. Kesan pesan buat krunya Jagapati. Ya, krunya ini sangat ramah. Jadi selama 6 minggu pun nyaman di karoseri. Woi, betah ya. Betah. Berarti di agak lamain dikit enggak apa-apa ini nanti pulangnya. Selak kangen yang di belakang itu kayaknya. Woi. Oke, Mas, terima kasih. Semoga mobilnya awet. Amin. Usahanya lancar. Berkah. Amin. Makasih, Mas. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sekian untuk review untuk mobil truk Hello Kitty dari Jambi. Cukup boys ya untuk angkutan batu bara dan sawit nih. Mayoritas itu. Mungkin yang lain-lain ya tergantung yang bawa. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like, dan yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan untuk di-subscribe. Oke, teman-teman, sampai jumpa di kilometer berikutnya. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let